Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita di malam hari ini sebagaimana kita duduk di tempat ini mengingatnya, menyebut namanya, berzikir padanya, bersalawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita diharamkan daripada rahmatnya dan anugerahnya. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, di dalam satu hadis Nabi sallallahu wasallam mubarak alaihi wa alihi, beliau menyampaikan, ala inna fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha, inna fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di hari-hari kalian, di waktu-waktu kalian ada anugerah-anugerah yang Allah berikan. Maka raihlah, kata Allah. Carilah, dapatilah. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyebutkan anugerah-anugerah tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mau duduk di majlis ilmu, yang mau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mau duduk dengan orang-orang soleh. Sebab di waktu tersebut tanpa kita sadari, dalam perkumpulan tersebut, dalam majlis tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan anugerahnya, Allah mencurahkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kalau saya boleh sampaikan, mungkin majlis ini menjadi majlis permulaan setelah beberapa lama. Bukan tidak ada majlis, namun selama beberapa waktu yang lalu kita duduk di majlis mungkin hanya beberapa orang saja karena waktunya masih dalam keadaan pandemi. Tapi malam hari ini alhamdulillah kita bisa syiar kembali. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik untuk kita semuanya. Selepas ini kita bisa terus mensyiarkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini kita bisa terus menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana majlis ini menjadi wadah yang berkumpul di dalamnya tidak lain dan tidak bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kumpul dengan satu tujuan yang sama, meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah jalla jalaluh. Walaupun mungkin dalam kondisi yang berbeda-beda, atau komunitas yang berbeda-beda, atau para pecinta yang berbeda-beda. Tapi ada satu tujuan cinta kita yang tidak berubah, cinta kita yang pasti sama. Yang mudah-mudahan Allah terus perkuat, bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun mungkin dalam urusan dunia kita secara masing-masingnya, tapi satu tujuan kita yaitu meraih ridha Allah, menempuh jalan dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis ini jadi wadah buat kita, tempat buat kita. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kelaziman seseorang duduk di majlis tidak melihat atau memandang siapa dia. Bahkan orang alim pun dianjurkan duduk di majlis ilmu walaupun sudah alim. Begitu juga orang yang tidak tahu, jahil, awam, tidak mengerti ilmu, apalagi begitu juga abid, ahli ibadah, juga dianjurkan untuk duduk di majlis ilmu. Karena di majelis ilmu bukan hanya sekedar kita mendapatkan ilmu. Kalau hanya sekedar di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, maka mengapa orang-orang alim yang sudah alim harus duduk di majelis ilmu, sedangkan orang tersebut sudah alim? Tapi disebutkan di majelis ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nafahatnya, menurunkan anugerahnya. Sehingga siapapun dia, alimkah, ahli ibadahkah, atau awamkah, maka dianjurkan untuk terus meraih rahmat Allah, meraih anugerah Allah. Berapa banyak orang-orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan di dalam perjalanannya.
sebagaimana tadi disebutkan oleh guru kita, kita sebagai salik, yaitu orang-orang yang sair fi tariqillah, yang kita menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hadir, mungkin sebelum hadir di majelis ilmu dengan dosanya yang banyak. Barakah hadir di majelis ilmu, barakah berzikir bersama, bermunajat bersama, tidak dikeluarkan dari majelis kecuali dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dan itu yang kita harapkan. Berapa banyak mungkin ada di antara kita yang masih kotor. Kita pun merasa diri kita masih hina. Namun kita sempatkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Kita sempatkan diri kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikeluarkan dari tempat tersebut kecuali apa? Kecuali Allah sudah bersihkan hatinya. Dan ini menjadi saksi. Bahkan sampai disebutkan dalam hadis qudsi, humul gaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kelompok yang duduk bersama mereka maka tidak akan celaka. Siapa kelompok tersebut? Orang yang duduk mengingat Allah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan dalam hadis tersebut dengan niatnya masing-masing hadir. Namun yang menang dengan yang ketulusan niatnya, yang keikhlasan niatnya, kekhusyuan kehadirannya. Tapi walaupun hadir dengan tujuannya masing-masing, tetap dia akan menang. Tetap dia akan sukses, tetap dia akan berhasil. Kalau boleh saya sebut, mungkin hadir majelis dia enggak fokus, enggak khusyuk, sibuk dengannya, hadir majelis sibuk dengan handphonenya, hadir majelis sibuk dengan ngobrolnya, tapi dengan kehadirannya di majelis pasti sudah dapat kemenangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, kisah orang yang mau hadir di majelis, dia mau hadir di majelis tapi tujuannya bukan hadir di majelis, bukan mau mengaji. Tapi karena apa? Karena di dalam majelis ada orang punya hutang sama dia. Ya, punya hutang dicari-cari enggak ketemu, katanya hadir di majelis. Jadi dia hadir majelis tujuannya buat nagih hutang. Ya, udah tujuannya udah lain nih. Bukan hadir majelis berharap anugerah Allah, berharap rahmat Allah, berharap pengampunan Allah, berharap ilmu dari Allah, tapi hadir majelis tujuannya nagih hutang. Ketika malaikat ingin menulisnya, malaikat juga bingung menulisnya bagaimana, ini bingung. Tapi kata Allah, "Uktub lahul hasanah," tulis buat dia pahala. Kata malaikat, "Ya Rab, dia ini hadir bukannya mau majlis, bukan mau ngaji, bukan mau zikir, bukan mau meraih rahmatmu, bukan mau meraih anugerah pahala darimu. Tapi dia hadir karena ingin menagih hutang kepada salah satu di antara yang hadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub lahul hasanatu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Tetap tulis untuknya pahala karena siapapun yang hadir bersama kaum tersebut tidak akan celaka." Kenapa? Karena kaum tersebut dalam keadaan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Hadirin hadirat, boleh kita ketahui makna dari hadis ini, kalau kita mungkin hadir masih agak kurang kekhusyuan kita atau keikhlasan kita atau ketulusan kita, tapi ada salah satu aja, satu aja, gak perlu semua yang hadir, satu yang hadir ikhlas, tulus, khusyuk, hadir hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan semua yang hadir di sini dapat anugerah Allah. Satu, apalagi kalau semua kita khusyuk, semua kita tulus, semua kita ikhlas, semua kita ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka la syak, tidak diragukan, semua yang hadir mendapat anugerah yang istimewa dari Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan anugerah tersebut buat kita.